Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ritalit. Masih bang, aku ada di sini di konten lain guna moros ya. Ini sih aku mau share pengalaman aku dan apa ya bilangnya ya. Aku sampai sekarang masih bingung sih judul videonya apa. Tapi intinya, aku mau share pengalaman aku terkait fitur menaikkan level atau practice pilot ya. Jadi berhubung hari ini aku rekamannya tanggal 20 Juli tahun 2022, habis maintenance ada pilot terbaru yaitu si Amurore Charge Counter Attack. Di pilot practice lagi ada bonusnya, aku sambil naikin pilot practice sambil bahas aja kali ya dalam bentuk format video gitu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita roll dulu intronya. Oke, mantap. Oke, ini karena fitur pilot kekinian sambil pilot practice, aku sedikit kasih gambaran umum ya. Intinya di tahun 2022 atau tahun sekarang ya, si Line Gunamorse ini kalau urusan pilot, kita bisa naikin levelnya tidak hanya dari level si level pilotnya aja, tapi bisa namanya practice point atau pilot practice gitu. Jadi pilot practice atau practice point, setiap kali kita masukkan ke dalam pilot practice, practice pointnya ini bisa bertambah ya. Ini point merupakan jumlah penambahan dari apa yang kita practice gitu. Misalkan shootingnya, akurasinya, awakennya, melee, evasion, atau defense ya gitu. Oke. Ini maksimal dia di totalnya 3000, tapi maksimal penambahan shooting, akurasi, awaken untuk satu satuan ya, untuk satu si praktisnya apa, dia hanya bisa 9-9-9 gitu. Jadi kalau misalkan ada tiga status yang difokusin, jadi mau tidak mau akan menyisakan 3 gitu. Jadi kayak 9-9-9 kali 3 sama dengan 2997 kan, sisa 3 ya, 3 yang lainnya kita bisa pilih secara bebas gitu. Oke. Nah, kalau misalkan udah naikin satu level shooting, akurasi, awaken dan lain sebagainya, nanti di parameter info bisa kelihatan di sini namanya practice point gitu. Oke. Ini aku udah sempet bahas ya di salah satu konten terkait pilot practice, tapi di sini aku lebih mau fokus ke sharing pengalaman cara aku ya. Cara aku untuk pilot practicein gitu. Jadi biasanya sih aku baru dua kali sih beberapa pilot yang full 9999 itu ngabisin diamondnya tuh banyak banget, beneran asli nggak bohong. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di salah satu live stream aku kemarin ya, aku ngelihat kayak ada practice pilot package pack gitu, aku beli yang S ya seharga 120 diamond gitu, itu dapat 16 item beginian gitu ya. Jadi ini aku akan pakai secara menyebar gitu ya. Jadi aku udah bikin hitung-hitungan dan lain sebagainya. Setiap kali aku main Line Gunamorse tuh aku cek sisa diamond aku berapa, apakah aku perlu gacha atau nggak perlu gacha, karena aku udah mulai concern sama fitur yang satu ini. Karena yang satu ini butuh diamond tuh banyak banget gitu. Oke. Nah, mengingat kita butuh diamond banyak banget dan lain sebagainya, aku beli pas lagi diskon lah ya istilahnya si item pilot practice ya. Aku udah bikin strategi kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan teman-teman udah mau fokus ke salah satu status ya, kalau misalkan urusan status kak Rey naikin yang mana dan lain sebagainya, mending kita diskusinya di live stream aja ya. Jadi kayak kita lihat dulu situasi pilotnya seperti apa, baru kita naikin pelan-pelan. Nah, Amurore yang baru aku mau naikin ya, kenapa aku mau naikin sekarang ini juga, karena biasanya pilot bonus ini ya, ini biasanya tuh hadir setiap hari Rabu atau setiap ada gacha terbaru, terus ada ada bonus pilot dari login lah gitu. Oke, jadi kadang-kadang eventnya ada, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi yang biasanya muncul ada unit terbaru, ada pilot terbaru setelah maintenance ya. Biasanya sih aku udah hitung ya, biasanya aku udah hitung itu total harinya tuh sekitar 14 hari. Oke, sekitar 14 hari setelah maintenance dan sebelum maintenance di hari Rabu depannya atau di periode depannya. Oke. Jadi bonus yang tertera di sini hanya sekitar 14 harian. Aku sih saranin kita hitungnya sebagai 13 hari. Jadi mengetahui 13 hari, kita bisa menimang-nimang ya. Kira-kira kecepatan naikin pilot dan lain sebagainya perlu item yang potong durasi dan lain sebagainya atau enggak gitu. Oke, itu jadi pertimbangan ya. Informasi 14 harian, 13 hari, aku sih saranin kita takernya sebagai 12 hari. Nah, kalau mau naikin ya, aku sih naikin saranin ya, teman-teman tuh borong itemnya untuk 4-5 pilot praktis pertama. Itu wajib full item. Jadi maksud aku gini, misalkan aku pilih pilot ya, si Amurore yang charge counter attack nih ya, oke. Jadi aku pilih, pertama-tama aku mau naikin defense dulu gitu. Jadi ini udah, ini kan masih nol ya, aku mau naikin gitu. Oke, kita confirm.
kita pilih unit biar persentase bonusnya nambah gitu, kita pilih aja nih yang ada chance counter attack. Sebenarnya sih ini pilih asal ya, jadi kayak ya kita pilih-pilih aja. Udah pilih, pastiin kita pilihnya udah yang long ya teman-teman, jadi yang udah yang lama gitu, oke. Terus ini item fokus parameter, yang ini XP plus 100% sama yang ini fokus parameter biar full defense semua, oke. Untuk 4-5 status pertama ya, atau 4-5 pilot practice pertama, aku saranin pakai item mendingan. Kenapa? Karena pada saat kita practice seperti ini ya, segini, oke. Ini aku itemnya kan ada, jadi aku mau selesaiin sekarang juga ya. Jadi pakai item yang pilot practice time reduction last. Kalau kita confirm di sini, oke, kita lihat practice resultnya. Biasanya tuh dia penambahnya tuh langsung banyak. Jadi sekitar 400. Kadang kalau lagi event nambahnya bisa sekitar 600 gitu, oke. Nah, ini aku saranin teman-teman jangan langsung ke defend lagi. Kalau misalkan dari 3 status yang mau difokusin, apa misalkan awaken. Aku saranin teman-teman ke awaken dulu gitu, oke. Jadi ulangi lagi cara yang tadi ya. Pilih lagi si Amurore-nya tadi ini, oke. Defend-nya kan udah 448. Kita confirm, kita unit, kita pilih begini misalkan dari kiri ke kanan, kita itemnya pakai, oke. Kita pastiin udah di long. Habis kita udah pastiin di long, kita klik si practice lagi ya teman-teman ya. Jadi ini untuk nambahin awaken dalam kondisi awakennya udah dimentokin semua gitu, oke. Pakai si fokus parameter dan ada bonus EXP lagi sekitar 100%. Oke, kita practice ya. Seperti ini. Oke. Nah, kalau udah kita klik item, kita use lagi seperti ini, oke. Kita confirm ya. Nah, kita lihat practice resultnya. Ini dia nambahnya tuh 400-an juga. Kalau misalkan kita tadi ke defend, dia tuh namanya kurang dari 400 gitu. Jadi menurutku lebih baik ya, bayangkan kalau misalkan 3 pilot practice pertama ya, 3 pilot practice pertama itu sekitar 400, oke. Okay? Jadi 400-nya tuh udah kesebar. Misalkan aku defend, awaken. Sekarang kita coba shooting ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada event gitu. Jadi kalau misalkan ada event, kelihatan ada bonusnya bisa melimpah ruah banget gitu. Jadi kita klik si ini, kita unit, kita begini misalkan ya. Terus kita pilih itemnya lagi seperti ini. Kita pastiin dulu ya, shootingnya udah tanda panahnya ke atas semua. Unit bonus, pilot bonus, item bonus, oke. Okay. Quick sama longnya udah pakai long gitu, oke. Okay. Kita practice seperti ini. 1, 2, 3, simsalabim, hoop. Nah, ada event ya. Jadi kalau misalkan kita close event seperti ini, oke. Okay, kita bisa use item, oke. Okay. Kita pakai lagi si last time-nya lagi. Kita confirm ya teman-teman ya. Oke, okay, 1, 2, 3, hoop seperti ini. Oke, okay, kita practice result. Ini jadinya ya, tuh bisa 600. Jadi aku bilang 400 sama 600. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau misalkan 3 pilot praktis pertama kalian ya dikerjakan di 3 status yang berbeda, pakai item semua, salah satunya ada event aja. Ini praktis kalian tuh udah setengah perjalanan. Oke, okay? Ini udah setengah perjalanan. Oke okay, ya, ini udah setengah perjalanan. Nah, terus aku bilang tadi kan 5 kali. Jadi sisa 2 kali lagi, atau ya bolehlah karena aku beli item diskon, kita 3 kali lagi ya, oke. Okay? Jadi kalau aku sih sebenarnya ngebebasin, tapi ya kita coba ke awaken lagi dulu ya, teman-teman. Jadi misalkan aku pilot seperti ini. Salah. Pilot, ya salah pencet. Ngomong pilot, pencetnya yang lain. Oke, okay, pilot seperti ini ya. Kita unit, kita pilih unitnya. Oh enggak, yang ini deh ya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Oke, okay, terus kita unit udah. Itemnya kita pakai seperti ini. Jadi pastiin defense-nya tanda panah udah ke atas semua, unit bonus, pilot bonus, item bonus gitu, oke. Okay? Terus ini pastiin long juga ya teman-teman ya. Terus kita klik practice sekali lagi, simsalabim, hoop. Gak ada event, oke, okay? Nggak apa-apa, kita use item ya. Terus kita pakai item si practice large-nya, kita kurangin 1 2 3 gini. Practice result. Nah, ini mulai kelihatan ya teman-teman ya. Jadi mulai ngerasa rugi gak sih, kayak loh kok tiba-tiba turunnya nambahnya cuma 124 doang. Ini yang aku bilang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 4-5 utama itu, kalau misalkan teman-teman mau coba keberuntungannya ada event lagi atau enggak. Karena kalau misalkan ada event lagi, dia nambahnya bisa sekitar 200-an gitu. Coba kita ke awaken ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil nih. Jadi kita ke practice awaken, kita ke pilot. Oke. Okay. Amurore-nya kita pilih unit 1 2 3 seperti ini. Oke. Okay. Terus item sama item. Ya, pastiin dulu ya sebelum kita pencet practice-nya ya, awaken-nya udah tanda panah ke atas semua. Unit bonus 5%, pilot bonus 300%, item bonus 100%, quick sama long. Pakai yang long. Oke, okay. Kita pilih si long seperti ini. Hope.
Nah, nggak ada ya. Oke, jadi kalau misalnya kita use item seperti ini, udah sisa, berarti kita udah 5 kali nih. Ini berarti udah yang kelima ya. Kita confirm. Oke. Kita confirm. Kita practice result. Nah, nambahnya juga udah cuma sekitar 120-an doang gitu, oke. Sebenarnya terserah teman-teman mau lanjut lagi atau enggak. Tapi aku ngerasanya ya, aku ngerasanya sih, ini perasaan aku aja. Jadi kalau misalkan pakai item yang wajib sebenarnya cuma yang ini doang nih, si shooting doang gitu. Ini teman-teman bolehlah dikit-dikit kalau misalkan mau jaga-jaga antisipasi ternyata bakalan ada event gitu. Jadi kayak nambahnya ya sekitar 200 lebih dan lain sebagainya. Tapi aku nggak rekomendasiin temen-temen tuh untuk manfaatin yang item yang diskon waktu tadi, yang potong waktu 24 jam, potong waktu 24 jam gitu. Karena kalau aku ngerasanya kalau udah sekitar 1800-an ya, dalam waktu 12 hari ke depan, asalkan kita rajin dan konsisten login, terus pakai item seperti ini, harusnya sih teman-teman ya pilotnya bisa-bisa aja udah langsung mentok 3000 gitu. Jadi kayak nggak perlu terlalu banyak mengandalkan item yang diskon waktu gitu, oke. Nah, pada saat di tengah jalan pun teman-teman sebenarnya boleh ini ya, boleh mulai lepas ya si ininya nih, si pilot practice EXP up 100%-nya gitu, karena sebenarnya nggak wajib gitu, oke. Jadi ini sebenarnya aku eksperimennya bukan dari si Amuro ya. Jadi kemarin tuh aku sempat eksperimen ya. Aku eksperimen tidak pakai item sama sekali ya. Tidak pakai item sama sekali. Dikerjakan selama 13 hari ke depan ya. 13 hari ke depan. Dari serial turn A, aku memang sengaja eksperimen. Di pilot ya. Udah tua nih. Oke, kita ke pilot seperti ini. Kita turn A seperti ini ya. Ini aku ada si Loren Cehak ya. Loren Cehak 13 hari ke depan dia tanpa item sama sekali ya. Atau bayangkan hanya menggunakan si fokus parameter. Jadi sekitar ya kalau 13 hari ke depan sih bisa di 2454. Oke. 2454. Terus misalkan si Gimham kalau ini lagi hoki, dia sering ngalamin banyak event kayak yang tadi ya pas di syuting gitu. Jadi dia 13 kali aku mainin tanpa item dia bisa di 2942 gitu. Oke, sama satu lagi si Ames. Ini aku 13 kali mainin, eventnya relatif lebih banyak, banyak juga tapi nggak sebanyak si Gimham. Ini dia sekitar 2812 gitu. Jadi sebenarnya teman-teman udah bisa mulai menakar dan menebak-nebak kira-kira butuh diamond berapa dan lain sebagainya. Kalau dibilang butuh diamond angka pastinya sih aku nggak bisa kasih janji, wah 150 diamond, wah berapa ratus diamond gitu. Tapi ini kita bisa ke redeem boot ya, kita mulai berhitung dan lain sebagainya. Kalau misalkan kayak aku tadi kan berarti 5 kali ya, 5 kali pakai item yang diskon waktu, terus sama aku 5 kali pakai ini, berarti udah butuh 20 diamond, oke. Okay? Terus ini berarti aku 50 sama 50, jadi 50 tambah 20 diamond, 70 diamond. Pertama, gelombang pertama ya, 5 yang pertama tadi 70 diamond. Nah, sisanya teman-teman bisa 12 hari ke depan ya, dicoba aja pakai si pilot practice. Fokus parameter aja gitu. Jadi kayak 12 kali 6 sama dengan berapa? 72 gitu. Oke. Okay? Atau ternyata kalau misalkan teman-teman hoki 6 parameter cukup gitu. 11 hari doang atau 10 hari doang itu berarti dia sekitar 60-an diamond something lah gitu. Oke. Okay? Jadi 60-an diamond something tambahin si itu tadi yang aku bilang ya sekitar 170 diamond, jadi 150-an plus-plus gitu. Oke. Okay? Itu aja sih yang pengen aku share ke teman-teman ya gitu. Jadi ini contoh nih, aku contohin lagi, oke. Jadi kalau misalkan tadi aku diamond lagi berlebih ya, mumpung suasananya lagi anniversary, tapi aku sambil mau ngirit juga, yang aku akan kerjakan beberapa hari ke depan adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi aku beli lagi, misalkan aku beli nih ya, aku praktikin, aku beli si pilot practice yang EXP up ya, bolehlah ya 4 diamond gitu, satu sama si fokus parameter 1 gitu. Oke. Okay. Nah, kalau udah begini aku ke depan ya. Aku ke depan ke sini terus aku ke practice. Oke. Okay. Tadi ingat gak aku yang mana aja? Aku aja sampai lupa. Oh, jadi defend, awaken, shooting gitu. Oke, okay. Defend, awaken, shooting. Kita ke pilot si Amuro Ray-nya lagi, kita panggil, "Hey Amuro Ray, ke sini," gitu. Oke. Okay. Seperti ini ya. Kita ke itemnya begini, kita ke unit, kita 1, 2, 3, 4, ini kita kasih si ininya deh gitu, oke. Okay. Pastiin lagi ya,
Shooting udah naik. Oke, okay, unit bonus 5%, pilot bonus 300%, item bonus 100%, quick kita pilih yang long. Oke, okay, terus kita klik si praktisnya. Dar, seperti ini. Oke, okay. Nah, udah. Gak usah pakai item lagi gitu. Item mungkin nanti simpen buat pilot berikutnya gitu. Jadi kayak 4-5 pertamanya pakai item diskon waktu, tapi sisanya gak usah gitu, oke? Okay? Jadi teman-teman, kalau misalkan dalam 12 hari ke depan belum ada tanda-tanda hampir mendekati 3000, nah itu baru teman-teman boleh ya pakai metode masukin item lagi gitu. Tapi selama itu sih aku percayanya dan aku lagi eksperimennya sih kayaknya nggak usah lah ya gitu. Oke, jadi ini aku akan upload mungkin di hari Kamis ya teman-teman. Jadi hari Kamis sore gitu kita lihat perkembangannya ya. Jadi Kamis tuh ini kan tanggal 20 ya, 20 tambah 12 hari itu sekitar berapa sih? 32 kurang 31, tanggal 1, tanggal 2. Mungkin kalau nggak tanggal, kayaknya sih tanggal 2 Agustus berarti ya. Tanggal 2 Agustus aku akan, apa ya bilangnya ya. Mungkin kalau nggak di community tab bikin konten lanjutan gitu, share terus lebih terkait ininya ya, setelah pilot praktis berakhir kita harus ngapain gitu, oke? Okay? Thank you banget ya buat teman-teman yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan mau ikutan diskusi terkait di kolom komentar, boleh banget ya lempar pertanyaan seputar pilot praktis dan lain sebagainya. Atau ikutan live stream aja gitu ya. Kalau misalkan live stream, aku sambil live streaming sambil bahas dan lain sebagainya. Ada pertanyaan ya di live chat, aku bisa langsung jawab dan teman-teman bisa mudah-mudahan terpenuhi kebutuhan rasa penasaran ya gitu, oke? Okay? Thank you banget ya sekali lagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Seperti biasa sebelum aku matikan rekamannya, aku akan roll dulu outro-nya, oke? Okay? Mantap. Nih, kita klik set. Oke. Okay. Buat teman-teman yang baru join di konten ini, aku nggak tahu ya bakal rame atau nggak si pilot praktis yang satu ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang baru join di sini gitu ya, boleh banget ya. Di ujung, aku bilangnya kanan atas ya, soalnya ini dari ruangan aku, padahal ini kiri atas kalian ya. Di kiri atas kalian bakal ada tombol subscribe button ya. Jadi, tombol subscribe button. Tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya ya. Klik gitu ya, nanti ya bisa dapat info-info kapan ada live stream terbaru, kapan ada konten terbaru terkait Lain Guna Mouse di channel Rid Ardit gitu. Atau misalkan teman-teman ya butuh rekomendasi konten, mungkin bakal muncul di sebelah sini, atau teman-teman bisa scroll atau swipe ke bawah ke bagian deskripsi, di situ ada hyperlink untuk ke beragam konten sesuai kebutuhan kalian lah gitu. Misalkan konten tips event, konten tips ngerancang unit, konten fitur dan lain sebagainya gitu, oke? Okay? Mantap.